Wow, begitu banyak buahnya, satu pokok bisa mencapai 5-6 tandan. Semua buahnya keliling masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat, sukses, bahagia selalu. Hari ini saya lanjut lagi panen. Nah, di sini kawasannya masih kawasan banjir. Di kawasan banjir ya. Dan hari ini saya menggunakan Egreg SBL G32 Pro. Memang kalau Egreg ini tajamannya tidak diragukan lagi. Sangat-sangat sedap apabila kita pakai untuk panen buah kelapa sawit. Oke. Nah, ini ada satu pokok. Mantap ini buahnya. Di sini saya dapat 4 tandan. Mantap, meski pelepah terhimpit, namun Egreg SBL G32 Pro ini sangat cocok untuk kita pakai di pelepah terjepit maupun pelepah terbuka. Gaskan Egregnya SBL G32 Pro. Ayo teman-teman, kita gaskan nih satu pokok. Thank you.
sudah dapat 3 tandan di sini. Dan pelepahnya banyak yang single ya di sini. Ini pelepah yang susah untuk kita potong, tapi untung egg-nya SBLG triple 2 Pro. Nah, ini buahnya. Saya dapat 5 tandan. 5 tandan ya? Oh iya, 5 tandan. Mantap jiwa buahnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Bang Ucing, pamit undur diri. Wassalam. Lima tandan buahnya, bos. Mantap.